Himbauan petugas membuat pemilik sepeda motor yang memarkir motornya di bahu jalan kawasan Setiabudi Jakarta Selatan panik. Mereka segera memindahkan motornya ke lahan parkir. Namun mereka yang tidak sempat memindahkan motornya tidak beruntung karena petugas disup mencabut pentil motor yang parkir sembarangan. Ratusan sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dirazia petugas. Padahal tanda dilarang berhenti dan dilarang parkir sudah terpasang, namun pemilik kendaraan tetap nekat parkir sembarangan. Ini apa gimana? Enggak juga sih. Apa enggak muat di dalam? Terlalu penuh kayaknya. Oh, terlalu penuh kayak. Jadi dengan ditiripan sidup disup, kaget juga nih? Ya, kaget juga, baru ada pemberitahuan. Belum ada pemberitahuan, Pak ya. Tidak hanya sepeda motor, puluhan mobil yang parkir sembarangan terjaring razia. Petugas menderek mobil ke Rawabuaya, Jakarta Barat. Bagi pemilik kendaraan yang terjaring razia, mereka dikenai denda sebesar Rp500.000. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, MNC Media, melaporkan.